Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional nomor 7 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul yaitu Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ras Pantai Sekarang di Negara Kualitas dan Menjikora di Pulau Sunda, Banten. Di mana penelitian ini disusun oleh saya sendiri di Sambil Sekandar, kemudian Dr. Renak Ali Samadupa, PIMSI, kemudian Dr. Afrijan SPIMSI, Idris SPIMSI, serta Yusafan Yusri, SPIMSI. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, tentang pendahuluan, pada metode, mitigasi, dan melakukan kesehatan keempat, dan kesehatan. Baik, terumbu karang adalah suatu ekosistem kompleks yang dibangun oleh hewan karang beserta biota-biota lainnya yang hidup di dasar air dan kolam air. Di dalam ekosistem terumbu karang terjadi berbagai proses alamiah seperti simbiosis dengan Zantella, predasi oleh ikan dasar Plantii serta ikan pemakan karang, kemudian kompetisi ruang dengan makroalga. Lamanya pertumbuhan karang menjadi salah satu faktor penting terciptanya suatu ekosistem terumbu karang yang sehat. Menurut Yulian et al. 2009 menyebutkan bahwa pertumbuhan karang dapat mencapai 0 hingga 1,9 cm per bulan. Manfaat terumbu karang diantaranya sebagai tempat mencari makan untuk ikan, indikator lingkungan, penahan gelombang, dan taman laut untuk konservasi. Namun, pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang terlalu besar dapat menimbulkan dampak dan pengaruh atas rusaknya ekosistem terumbu karang. Yulian et al. 2008. Di Indonesia, laju kerusakan terumbu karang akan terus meningkat menurut RIMI 2013. Bahkan, menurut Bird et al. 2012, pada tahun 2030-an, diprediksi bahwa terumbu karang akan mengalami banyak kerusakan oleh beberapa faktor seperti antropogeni, kenaikan suhu air laut, acidification, serta perubahan susunan kimia air laut. Maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut, terutama dengan cara rehabilitasi atau transplantasi karang dan monitoring. Transplantasi karang adalah teknik penanaman karang baru dengan cara fragmentasi benih yang didapatkan dari induk karang untuk Sidarama dan Arafat 2007. Metode transplantasi karang memiliki efektivitas tingkat kelangsungan hidup sekitar 50 hingga 100% menurut dari WHO 2003. Dan itu beberapa fungsi transplantasi karang antara lain untuk rehabilitasi terumbu karang, membuat taman laut untuk konservasi dan wisata, serta menambahkan populasi karang dewasa di suatu wilayah, Arifin dan Nusbi 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan karang serta tingkat kelangsungan hidup dari karang dan jenderal Porites dan Montipora dengan metode transplantasi di Pulau Sunda, Banten. Baik, masuk ke metode. Waktu penelitian ini berlangsung sejak bulan September 2019 hingga Februari 2020. Penanaman fragmen karang dilakukan pada bulan September 2019, sedangkan pengambilan data pertama dilakukan pada bulan Oktober 2019. Kemudian, rentang waktu antara bulan September dan Oktober ini diberikan untuk karang agar memulihkan diri akibat mendapat gangguan saat penanaman dilakukan. Kemudian, tempat penelitian ini terletak di Pulau Sunda, tepatnya di sisi sebelah utara. Berikut alat-alat yang digunakan pada penelitian ini. Baik, berikutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian terbagi menjadi tiga. Pertama, ada bentuk modul transplantasi, penanaman fragmen karang, serta pengukuran fragmen karang. Untuk modul transplantasi pada penelitian ini berbentuk kubah, di mana kubah tersebut berbahan besi dengan campuran semen putih dengan diameter besi sebesar 10 mm.
Kegiatan transplantasi membutuhkan substrat buatan yang berfungsi untuk menempelkan fragmen karang untuk tumbuh. Dalam kegiatan transplantasi karang, terdapat beberapa metode yang beragam, seperti menggunakan rak jaring seperti Subhanet All 2008, beton di 2012, serta jaring dan rubber padi 2008. Kemudian, untuk penanaman fragmen karang, sebelum melakukan penanaman fragmen karang, peletakan modul transplantasi dilakukan terlebih dahulu pada kedalaman 3-5 meter. Setelah itu, dilakukan proses pengambilan fragmen karang di dekat lokasi transplantasi. Kedalaman dan jarak pengambilan fragmen karang menyesuaikan dan keadaan aslinya. Kali ini berguna untuk memberikan daya adaptasi yang cukup tinggi kepada fragmen karang untuk kondisi barunya. Kemudian, pengikatan dilakukan menggunakan zip ties, serta urutan pengikatan sebelumnya sudah diurutkan agar memudahkan dalam proses pengambilan data dan monitoring. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran fragmen karang. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyelam menggunakan scuba set. Kemudian, dimensi yang diukur yaitu panjang karang, dengan cara mengambil foto dengan bantuan penggaris sebagai acuan skala. Kemudian, foto tersebut diolah menggunakan software CPCE. Dari foto tersebut dapat ditentukan panjang karang berdasarkan jumlah piksel dalam foto tersebut. Berikut contoh foto pengambilan data pada penelitian ini untuk kedua genus, Porites dan Mungipora. Baik, analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu laju pertumbuhan karang dan tingkat kelangsungan hidup. Baik, masuk ke bagian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Baik, hasil untuk laju pertumbuhan karang. Nah, di sini dapat terlihat dua grafik, di mana grafik yang sebelah kiri menunjukkan laju pertumbuhan karang genera Porites dan Mungipora setiap pengamatan, dan yang sebelah kanan merupakan grafik rata-rata panjang karang setiap pengamatan. Nilai laju pertumbuhan karang untuk genera Porites didapatkan sebesar 0,646 cm per bulan. Kemudian, laju pertumbuhan karang untuk genus Mungipora sebesar 0,507 cm per bulan. Baik, kemudian untuk tingkat kelangsungan hidup, di sini terdapat dua grafik, di mana grafik sebelah kiri menunjukkan jumlah kematian karang, genera Porites dan Mungipora selama pengamatan. Terlihat dari gambar tersebut, jumlah kematian karang meningkat setiap pengamatan. Kemudian grafik di sebelah kanan menunjukkan tingkat kelangsungan hidup karang genera Porites dan Mungipora selama pengamatan antara bulan Oktober hingga bulan Februari 2020. Dari hasil tersebut, didapatkan bahwa tingkat kelangsungan hidup karang transplantasi Porites sebesar 52,27%, sedangkan untuk Mungipora sebesar 56,25%. Kemudian, untuk pembahasan laju pertumbuhan karang, dari hasil yang didapatkan, laju pertumbuhan karang genera Porites ini lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan genera Mungipora. Hal tersebut karena karang genera Porites memiliki kemampuan beradaptasi terhadap suhu dan salinitas dibandingkan karang genera Mungipora. Selain itu, karang genera Porites memiliki morfologi jaringan yang terletak jauh dari permukaan karang menurut Mambieto 2001. Hal tersebut membuat karang genera Porites memiliki daya adaptasi terhadap suhu dan salinitas yang lebih tinggi. Kemudian, untuk tingkat kelangsungan hidup, didapatkan hasil bahwa persentase untuk karang genus Mungipora lebih besar dibandingkan karang genus Porites. Hal tersebut
Ada tingkat kelangsungan hidup genera prioritas. Ini memiliki faktor yang tidak dimiliki oleh genera multipora. Alasan kematian karang pada lokasi penelitian diduga akibat adanya makroalga. Terjadinya kematian karang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sedimentasi, kompetisi, predasi, serta kemampuan toleransi karang rendah terhadap lingkungan. Nah, pada penelitian kali ini diduga kematian karang akibat munculnya makroalga. Hal tersebut karena terdapat beberapa faktor seperti terjadinya peningkatan nutrisi akibat dari polusi limbah dan air limbah menurut Pales et al. 2019. Kemudian kondisi perairan yang kaya akan nutrien juga dapat memicu munculnya pertumbuhan makroalga Sibahan et al. 2014. Kemudian selain itu, biomasa makroalga lebih besar dibandingkan karang. Hal tersebut menyebabkan makroalga cenderung lebih unggul jika terjadi kompetisi antara makroalga dan karang menurut Rahmawati 2001. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan karang genera prioritas lebih cepat dibandingkan genera multipora. Hal tersebut karena genera prioritas memiliki jaringan yang terletak jauh dari permukaan karang dan memiliki bentuk percabangan yang cenderung lebih gemuk dan tebal. Kemudian tingkat kelangsungan hidup karang genera multipora lebih besar dibandingkan karang genera prioritas. Hal tersebut diduga karena pada lokasi transplantasi terjadi kompetisi ruang dengan makroalga. Kemudian saran untuk penelitian berikutnya adalah perlu lakukan kegiatan transplantasi karang dalam kurun waktu yang lebih lama dan jenis karang yang lebih variatif untuk merehabilitasi terumbu karang yang sudah terdegradasi guna mengetahui karakteristik setiap jenis karang. Kemudian, kegiatan transplantasi dapat bermitra dengan masyarakat setempat guna mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu untuk dilakukan pengkajian lebih dalam terkait faktor-faktor yang memicu pertumbuhan dan langkah penanganan terhadap kemunculan makroalga pada lokasi transplantasi. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Insight, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, serta Yayasan Terumbu Karang Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut proses penelitian di Pulau Sunda, Banten ini. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sudahi presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.